Awalnya itu dari suka baca dulu, terus emang dari dulu udah suka baca sih. Dari SMP ya? Dari SMP. Bacanya apa, novel kah atau novel. Kayak cerpen di majalah? Dulu kan kayak di SMP itu ada perpustakaan. Nah, dari sana aku coba nyari-nyari novel. Dari sana mulai tertarik kayak pengen, aku kan suka ya sama tokoh-tokohnya, kayak pengenlah nyiptain kayak gitu. Oke, tapi kan itu SMP sekolah kan? Kapan waktu nulisnya berarti? Jam istirahat. Kalau nggak ada waktu, kalau nggak ada guru kan luang waktu. Nah, aku pakai buat nulis. Dari dulu sih aku nggak terlalu suka kayak main-main, aku lebih suka duduk. Nah, aku ngisi waktu istirahat itu pakai nulis. Kalau kalian sendiri, apa sih sebenarnya proses yang harus dilalui untuk bisa nge-publish suatu karya di aplikasi itu? Kalau tahap awalnya sih pengajuan ya, kita ngajuin naskah dulu ke editor. Awalnya diseleksi dulu loh, gitu, kayak pembukanya udah bagus belum, konfliknya udah bagus belum. Jawa itu aku lama.